Legenda kelelawar seri 5 Pendekar Harum Jelit 4. Meski lambat proses memanggang ikan itu, tapi ikan masih terus dipanggang tanpa berhenti. Sementara itu tiga ekor ikan panggang sudah pindah ke perut Oh Tihua, tapi dia masih belum puas. Dengan mata melotot dia masih terus mengincar ikan panggang yang masih berada di atas sang lo. Oh Heng, kata kau cuti yang tiba-tiba. Kan malam nanti masih ada perjamuan di hollow Apakah perut Heng tidak perlu diberi sedikit tempat luang untuk persediaan nanti? Dalam hal makan, enak agaknya kau belum tergolong ahli," ujar Roh dengan tertawa. "Kau tahu, di dunia ini tiada santapan lain yang lebih lezat daripada ikan panggang buatan Tio Sen. Apalagi perjamuan nanti juga belum pasti memuaskan selaku..." Bisa jadi dalam santapan nanti malam akan ditaruh racun Kan bisa konyol pada saat itulah mendadak coh liuhi yang berkata Hi, mengapa di dalam kaleng cuka ini ada kelabangnya? Apakah kau pun ingin meracuni aku padahal mana ada kebuang di dalam kaleng? Segera Oh Ah hendak menyanggahnya Tapi coh liuhi yang telah memberi tanda agar dia tutup mulut Lalu ia ambil kaleng cuka dan dibawa ke tepi kapal Tiada yang tahu apa yang dilakukan Choh Liu Hiang, tapi segera terlihat kaleng cuka itu dituangnya ke dalam sungai. Apakah sinting orang ini belum lagi omelan Oh tehoa ini tercetus dari mulutnya sekonyong-konyong ngair sungai yang semula tenang-tenang itu bergolak, seperti halnya ada seekor ikan besar sedang meronta di dalam air. Menyusul tertampak sepotong pipa sebesar ibu jari mengambang ke permukaan air. Pipa ini terbuat dari logam campuran pelak, sangat tipis, maka bisa terapung. Baru sekarang Oh Tihua paham duduk perkaranya, ucapnya dengan tertawa, ada orang mendengarkan di dalam air dengan menggunakan pipa ini. Choh Liu yang mengangguk, ucapnya tertawa, untuk selanjutnya mungkin dia tak dapat mendengar apa-apa lagi. Orang yang menyelam di bawah air memang tidak dapat mendengar sesuatu suara di atas, hanya dengan memasang pipa buatan khusus pada telinganya dan dijulurkan ke permukaan air. Maka suara di atas akan dapat ditangkapnya, tapi orang itu sama sekali tidak menduga akan dituangi cuka dari atas. Telinga dituangi cuka, rasanya tentu enak," ujar Roh Teo dengan tertawa masih untung juga baginya, jika aku, yang kutuang pasti bubuk merica, kau cuti yang ikut berkata. Kalau Hiang Sui mengetahui ada orang mengintai di dalam sungai mengapa tidak kau bekuk saja untuk ditanyai siapa yang mengirimnya ke sini Kukira kira tiada gunanya menanyai dia, ujar Choh Liu Hiang. Biarpun tak tanya juga ku tahu siapa yang mengirimnya kemari, oh, siapa tanya kau cuti belum lagi coh Liu yang menjawab, tiba-tiba tertampak dua ekor kuda membedal cepat menyusur ke tepi sungai menuju ke sini. Kedua penunggangnya tampak sangat cekatan, kudanya juga pilihan cuma mulut kuda kini sudah berbusa, jelas telah berlari cepat cukup lama dan jauh. Waktu berlalu di samping kapal, kedua penunggang kuda itu seperti bicara apa-apa. Tapi lantaran lari kuda terlalu cepat, Sekejap saja sudah lewat belasan tombak jauhnya, maka tak terdengar apa yang mereka bicarakan. Maklum, siapapun tidak memiliki telinga setajam itu, kecuali satu orang. Dengan sendirinya Orteho oh atau siapa orang itu. Segera ia bertanya, kutu busuk tua, apa yang mereka katakan yang berjenggot itu bilang, apakah betul Pangcu berada di kapal itu? Lain kawannya menjawab, ya. Cepat sedikit pasti dapat menyusulnya. Si jenggot berkata pula, diharap, diharap apa tanya Oh Ti Sayang lanjutannya tak terdengar jelas olahku, jawab Choh Liu Hiang. Oh Ti menggeleng kepala, katanya, ah, rupanya telingamu juga tidak terlalu tajam. Namun begitu urayan Choh Liu Hiang itu sudah cukup membuat kau cuti yang tercengang. Sungguh sukar dibayangkan Carol bagaimana Choh Liu yang mampu mendengar percakapan kedua orang itu, bukan saja dapat mendengar percakapan mereka, bahkan dapat mengetahui yang mana berjenggot dan mana yang tidak, malah dapat membedakan siapa di antaranya yang berbicara. Sungguh hal ini membuat kau cuti yang kagum dan takluk. Mendadak Choh Liu yang berkata pula, apakah kau tahu berasal dari manakah kedua orang itu? Dengan sendirinya dari Cap Jilian Goan Oh, kata Oh Tihoa dan Tio Sam berbareng tanpa berjanji. Kedua orang lantas saling pandang dengan tertawa. Lalu Oh Tihua menyambung pula, yang aneh ialah Bu mengapa juga datang ke sungai sini, Cap Jilian Goan Oh itu tempat macam apa tanya kau cutiang. Cap Jilian Goan Oh, kode 12, adalah markas pusat Hang dewe Epang, jawab Oh Tihoa. Hang Bwe Pang tanya kau cuti yang pula. Ya, jawab Oh Hoa. Hang Bwe Pang, klik ekor Hong, adalah gerombolan paling besar di wilayah Kangsoh dan Kiap Kang bersejarah lama, pengaruhnya hampir memadai Kei tindak tanduknya juga serupa Kei tergolong baik, dan siapa pula Bu tanya kau cuti yang. Bulotoa adalah bui yang pentolan utama Hang Buat Pang, jawab Oh Bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi, jiwa orang Sibu ini pun tergolong baik. Boleh dikata, seorang lelaki sejati demikian sambung Tio Sen. Bila bertemu dengannya, tentu akan kujamu. Dia makan ikan panggang, kau harus tahu. Tidaklah mudah orang ingin makan ikan panggang buatan Tio Sam, kata Oh Te Hoa pula dengan tertawa, misalnya In Liong dan Sam Leong Pang sudah sekian tahun dia kepingin makan ikan panggang, malahan sudah pesan pada Tio Sam berapapun harganya tapi sebegitu jauh, tetap tak dapat mencicipinya, sebenarnya In Liung juga bukan orang busuk, tutur Tio Sam, Cuma saja dia mengira orang yang berkecimpung di tiang kang seperti diriku ini juga harus tunduk pada perintahnya. Maka aku pun tidak mau menurut kehendaknya, biar dia hanya bisa memandang dan tak dapat memegang. Apakah tiang kang sini wilayah operasi Sin Liang Pang tanya kau Chu Tiang? Betul, sambung Tio Sen. Sudah cukup lama Sin Liang Pang bercokol di sepanjang tiang kang. Siapapun tidak berani berebut pangkalan dengan mereka. Justru lantaran dahulu Bui yang pernah mengadakan perjanjian dengan Sin Liang Pang, maka dia bersumpah takkan datang ke Tiang Kang sini. Tapi sekarang dia sudah datang kemari, makanya kita merasa heran, ujar Roh Ti Hoa. Tapi, tapi dari mana pula kalian mengetahui kedua penunggang kuda tadi datang dari Cap Jilian Goan? Oh tanya kau cuti yang pula. Masa kau tidak melihat baju yang mereka pakai tanya Oh Ti Hoa? Ya, seperti berwarna hijau tua, jawab kau Cu Tiang. Tapi orang berbaju hijau tua kan banyak juga, ikat pinggang mereka berupa pintalan tujuh warna benang yang berbeda, tanda pengenal Hong Bwe Ipang yang khas, tutur Oh Ti Hoa. Kau Cu Tiang melenggong sejenak, setelah menghela napas gegetun barulah berkata lagi sambil menyengir. Eh, HM lihai juga pandangan kalian. Berkecimpung di dunia kangau, bukan cuma mata saja harus cepat, telinga juga harus panjang, ujar Tio Sam dengan tak acuh. Kalau cuma mengandalkan tingginya ilmu silat, kukira tidak cukup. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar pula suara derapan kuda. Ji ekor kuda berlari kembali menyusur tepi sungai yang dilaluinya tadi, tapi sekarang tanpa penunggang kedua ekor kuda ini yang seekor kuda putih dan yang lain kuda belang sampai kau cuti yang juga ingat kedua ekor kuda inilah yang lewat tadi. Kini kudanya berlari kembali dari sana tapi penunggangnya sudah lenyap. Sekonyong-konyong kau cuti yang meloncat tinggi ke atas dari haluan kapal sekali melayang, dengan enteng dia hinggap di atas pelana kuda putih. Tangannya masih juga menjinjing koper kulitnya yang berwarna hitam itu. Berbareng terdengar pula suara orang memuji, Gin Kang yang hebat waktu ia berpaling, dilihatnya Oh Hoa juga sudah berada di atas kuda belang dan sedang memandangnya dengan tertawa. Lalu kedua orang berbareng menarik tali kendali menghentikan kedua ekor kuda yang sedang berlari itu. Baru sekarang Cho Liu yang mendekati mereka dengan pelan, katanya tertawa. Gin Kang Kahan berdua sama-sama tinggi, Cuma Gin Kang Kau Heng memang lebih tinggi setingkat, betul, ujar Roh Teh dengan tertawa. Dia menjinjing sebuah koper yang berat terang dia lebih hebat, tapi sedikit pun kau cuti yang tidak memperlihatkan sikap wangah cepat ia melompat turun dan berkata, kepandaian Hiang Sue yang terpendam tentu juga sukar diukur. Suatu ketika hendaklah sudi memperlihatkan sejurus dua untuk menambah pengalamanku, hektometer, Kau kira kepandaiannya sangat tinggi dan sengaja disimpan ucap Poh Hoa dengan tertawa. Supaya kau tahu dasarnya dia memang pemalas. Kalau boleh berbaring, dia pasti tidak duduk. Kalau boleh berjalan dia pasti tidak mau lari, kalau boleh tutup mulut, pasti aku pun tidak mau bicara, sambung Choh Liu dengan tertawa. Kau Chu Tiang berkedip-kedip, tiba-tiba ia bertanya, Apakah Hyang Sui tahu mengapa kedua ekor kuda ini lari? Kembali lagi ke sini dan kemana perginya kedua penunggang tadi ku kira kau Heng sudah bisa menduganya mereka mungkin sudah terbunuh, jawab Choh Liu Hyang. Apa yang kalian lihat? Dari mana mengetahui mereka sudah terbunuh tanya Oh Ti Hoa. Kau Chu Tiang menunjuk pelana kuda putih katanya, coba lihat, Noda darah di sini belum lagi kering, jelas penunggangnya telah mengalami kemalangan, memang benar, pelana kuda itu berlepotan darah yang masih basah. Angin meniup kencang di lembah sungai, cuaca sudah mulai remang-remang. Oh Tehoa membedal kudanya menyusuri tepi sungai, tapi tiada mayat yang dilihatnya, bahkan orang hidup juga tiada tampak seorang pun. Perahu yang berlayar di sungai juga sangat sedikit. Belum ada setanakan nasi kedua ekor kuda ini lari kembali dari jurusan semula, jelas belum seberapa jauh yang ditempuhnya, jika penunggangnya diserang orang di tengah jalan, tak mungkin mayat mereka terbuang sejauh ini, setelah ingat hal ini, segera Oh Ti Hoa memutar kudanya kembali ke arah tadi. Tidak lama kemudian dilihatnya Choh Liu Hi yang bertiga sedang berkerumun di tepi sungai sana, Mayat kedua penunggang kuda itu jelas menggeletak di situ. Oh Tihua menjadi heran, sebelum melompat turun dari kudanya ia lantas berseru. Buset, kiranya kalian dapat menemukannya, kenapa aku tidak diberitahu hingga sia sia kularikan kuda belang ini sekian jauhnya, Choh Liu yang tertawa katanya. Sudah lama kau tidak menunggang kuda, ku kira kau ingin pelesir mumpung ada kesempatan, maka tak berani kuganggu kesenanganmu, terpaksa oh pura-pura tidak mendengar segera bertanya pula, "Di manakah kalian menernukan mayat mereka di sini?" jawab Tio Sen. "Di sini, mengapa aku tidak melihatnya? Kau sendiri, bila habis membunuh orang, apakah mayatnya akan kau tinggalkan di tepi jalan dan dipertontonkan kepada orang?" tanya Tio Sam dengan tertawa, "Ia menggeleng-geleng, lalu pegunam." Sungguh tak tersangka orang yang sudah hidup lebih 30 tahun masih juga ceroboh. Seketika Oh Tihua berteriak. Sialan kau ini kutu busuk macam apa kau pun berani menyentil diriku? Lain kali bila kau curi mutiara lagi, mustahil aku sudi menutupi perbuatanmu dia baru diolok dak Choh Liu yang dan lagi mendongkol. Kebetulan Tio Sam dapat dijadikan pelampiasan. Kau cuti yang tidak tahu hubungan karib mereka, ia pun tidak kenal sifat mereka yang suka ribut mulut itu tidak lebih hanya sekedar mengendurkan urat syaraf yang tegang saja, maka cepat ia berusaha melerai. Sudahlah biar ku jelaskan. Mayat kedua orang itu ditemukan di dalam air, Hoa bersuara singkat. Padahal ia pun sudah tahu kedua sosok mayat itu masih basah kuyuk. Jelas mayat itu tadi dilempar pembunuhnya ke dalam sungai. Kau cuti yang lantas menyambung pula, pembunuhnya telah mengisi baju mereka dengan batu dan pasir sehingga sekali tenggelam mayat-mayat ini tak dapat mengapung lagi. Syukur Hyang dapat melihat noda darah di sini, kalau tidak, tentu tak dapat menemukannya, jika demikian, jadi kepandaian si kutu busuk tua ini sangat hebat, Begitu bukan ucap Oh Te Hoa dengan tawar. Kecermatan Hiang Sue memang sukar ditandingi siapapun juga, ujar kau Chu Tiang. Dan kau pasti sangat kagum padanya, bukan tanya Oh Te Hoa pula. Ya, kagum luar biasa, kagum lahir batin, jawab kau Chu Tiang. Kau ingin belajar padanya tanpa Oh Te Hoa. Semoga demikian hendaknya, jawab kau Chu Tiang. Aneh belajar pada orang lain kan masih banyak. Mengapa mesti belajar padanya ucap Oh Tihua dengan gegetun? Maka tertawalah kau Cu Tiang dan tidak bicara lagi Mendadak tertampak sejelur api warna hijau menjulang tinggi di angkasa Lalu lenyap ditelan keremangan senja Waktu itu hari belum lagi gelap seluruhnya sehingga bunga api itu tidak terlalu jelas terlihat Namun air mukakan cuti Tiang lantas berubah Mendadak ia memberi hormat dan berkata, aku masih ada urusan lain dan harus pergi dulu Hyang Swe, Oh heng, sampai bertemu di Sam Hollow nanti, belum habis ucapannya, ia melangkah pergi Tampak kakinya yang panjang cuma melangkah beberapa kali, tahu-tahu sudah belasan tombak jauhnya, sekejap saja lenyap di kejauhan Selang sejenak Tio Sam menghela napas panjang dan berkata, bicara sejujurnya, ginkang Kang orang ini memang hebat, memang betul, kata Cho Liu Hiang. Dan gaya Gin itu berbeda dengan ginkang berbagai aliran di dataran tengah kita ini, kata Tio Sam pula. Ya, memang rada berbeda, kata Cho Liu Hiang. Sebelum ini, apakah pernah kau lihat gaya Gin Kang ini? Tanya Tio Sam. Tidak, Jawab Choh Liu Hi yang sambil menggeleng dengan tersenyum. Kungfu yang masih belum kulihat masih banyak, mendadak Oh Ti Hoa menyela, kulihat bukan saja ginkangnya yang hebat, kungfunya menjilat pantat juga lihai, oh Choh Liu Hi yang bersuara bingung. Memangnya kau kira dia benar-benar kagum padamu tanya Oh Ti Hoa lalu ia mendengus dan menyambung pula. Hektometer, dia sengaja berlagak tidak paham apa-apa, sengaja menjilat dan mengumpat dirimu. Ku yakin dia pasti punya maksud tujuan tertentu. Untuk ini kukira kau harus hati-hati sedikit. Choh Liuhi yang tertawa, katanya, "Bisa jadi dia memang benar-benar kagum padaku. Kenapa kau jadi cemburu, Hektometer? Jenge Ohti Hoa. Manusia memang suka diumpak, bila tidak mau mendengar nasihatku." Kelak kau bisa terperangkap. Nah, baru tahu rasa dan jangan menyalahkan diriku. Kalau menyalahkan dirimu, alasannya juga cuma dia tidak mau menjilatmu, makanya setiap tindak tanduknya tidak cocok bagi pandanganmu. Tio Sam juga tertawa, tapi lantas berkata dengan mengerut kening, "Tapi menurut pandanganku, tingkah laku orang ini memang juga rada mencurigakan. Entah apa isi kopernya yang aneh itu." Paling sedikit mestinya kau tanya asal usulnya. Untuk ini ku kira kita tak perlu repot. Tentu ada orang lain yang akan menanyai dia. Ujar Choh Liu yang dengan tak acuh. Siapa tanya Tio Sen? Ting Hong, jawab Cho Liu Hiang. Tapi kalau malam nanti dia tidak ikut hadir di Sam Ho lalu bagaimana tanya Oh Ti A? Perutnya kan belum ditangsal sepotong ikan panggang, masa kesempatan enak akan disia-siakan, ujar Choh Liu Hiang dengan tertawa. Oh Ti Hoa memandang mayat yang menggeletak itu tanyanya kemudian, Apakah kau temukan luka yang menyebabkan kematian mereka ya? Luka di rusuk kiri, tutur Choh Liu Hiang. Waktu Oh Ti Hoa mengangkat mayat itu, benar juga didapati luka di bagian rusuk kiri masing-masing sebesar mata uang, darah sudah berhenti, Luka itu berwarna pucat karena terendam oleh air sungai. Tampaknya sangat dalam lukanya. Ini luka panah, kata Oh Ti Hoa. Choh Liu Hiang. Aneh, kata Oh Ti Hoa. Mereka datang dari arah barat ke timur dan berjalan menyusur pantai, tapi lukanya bisa terletak di rusuk kiri. Jangan-jangan panah ini dilepaskan dari kapal yang berada di Sungai Ehm. Kembali Choh Liu Hiang mengangguk. Perairan tepi sungai ini sangat cetek, sedikitnya belasan tombak dari tepian, baru kapal dapat berlayar, kata Oh Ti Ya, sedikitnya harus dua puluh tombak lebih, tukas Tio Orang itu dapat membidikan anak panah dan jarak dua puluh tombak dan sekaligus menembus rusuk dan merenggut nyawa mereka, tenaga penyerang ini jarang terlihat, ujar Oh Ti Ya, memang jarang, kata Cho Liu Hiang. Dari luka mereka ini, jelas anak panah yang digunakannya adalah ukuran besar, bobotnya juga berat, maka busur yang digunakan pasti juga busur yang kuat, ya, padahal jarang ada orang yang mempunyai tenaga mementang busur ukuran besar begitu, kata Choh Liu Hiang. Seumpama ada tentu juga tidak dapat memidik dengan jitu, dapat merenggut nyawa orang dalam jarak 20 tombak bagaikan sasarannya tidak mampu mengelak, Betul, kata Choh Liu Hiang. Oh Ti Hoa menghela nafas lega katanya. Jika demikian, kan urusannya menjadi sangat gamblang. Gamblang Choh Liu Hiang menegas. Tidak kurasakan malah, masa tak dapat kau terkasih apa orang itu tidak, jawab Choh Liu Hiang. Wajah Oh Ti Hoa menampilkan rasa senang karena ada kalanya Choh Liu Hiang juga tidak tahu sesuatu. Segera ia berkata pula, "Siapa lagi kalau bukan Bu Yang? Maksudmu, Bulatul? A, Bu Yang yang membunuh mereka?" tanya Chow Liuhi yang sambil mengerut kening. "Betul," kata oh Tehola ah sambil mengklus hidung. Betapa kuat tenaga Bu Yang cukup diketahui setiap orang. Persilatan Busur yang dia gunakan juga ukuran besar, anak panahnya juga bernama Hang Dewe Eci, panah ekor Hong, hampir tidak pernah meleset. Dahulu waktu pertarungan dengan Sin Liong Pang meski kalah lima babak, tapi ketiga belas anak panah bui yang dengan tepat telah merontokkan panji komando yang terpancang di tiang layar kapal Sin Liong Pang sehingga membuat orang Sin Bong Pang merasa jari. Kalau tidak setelah mendapatkan kemenangan mana In Chiong Liong mau mengadakan perjanjian tidak saling menyerang lagi dengannya? Ia berhenti sejenak, lalu menyambung pula dengan tertawa, Peristiwa ini adalah kebanggaan Bu Yang dan berita besar yang menggemparkan Kang Ho Waktu itu masa kau lupa-lupa sih tidak? Jawab Choh Liu Hiang Kalau tidak lupa, mengapa tak terpikir olehmu bahwa kejadian ini adalah perbuatan Biang? Haha, tampaknya otakmu akhir-akhir ini bertambah puntul Tio Sam melongo tanpa terasa ia memuji Wah, selama dua tahun ini Tampaknya Xiao Oh banyak bertambah pintar, tentu saja Oh Tiro makin gembira, kata Fapula. pula Selain itu, Tio Sen tentu juga tahu Hang Bwe yang bewe digunakannya tak terlalu menyolok Maka setelah membunuh kedua orang ini, dia lantas mencabut anak panahnya serta menenggelamkan mayat korban Tujuannya supaya orang tidak menyangka pembunuhnya ialah dia, ehem, benar juga, kata Tio Sen dalam kasus ini, hanya ada satu hal yang tak kupahami," ujar Ohtihoa. "Oh, hal apa tanya Tio Sen? Jika kedua orang ini anak buahnya, mengapa dia memunuh mereka?" kata Ohtihoa. Sen terdiam sejenak ia melirik Choh Liuhi yang lalu berkata, "Apakah kau tahu apa sebabnya?" "Aku tidak tahu apa-apa. Yang ku tahu cuma pembunuhnya pasti bukan Bu Yang, kata Choh yang. Habis siapa kalau bukan Bu Yang teriak Oh Ti Hoa? Ah. Ai, mengapa otakmu sekarang lebih kaku dari sepotong kayu tadi? Kedua orang ini membedal kudanya ke sana, tujuannya kan hendak menyusul Bu Yang. Betul tidak tanya Choh Liu Hiang? Betul, jawab Oh Ti Hoa. Ah. Cuma sayang, mereka benar-benar dapat menyusulnya, kalau tidak mereka tentu takkan terbunuh oleh Bu Yang. Jika benar mereka hendak menyusul Bui Yang setelah tersusul dan melihat Bui Yang, tentunya mereka akan melompat turun untuk memberi hormat, betul tidak betul, jawab Oh Ti Hoa. Bila mereka berdiri berhadapan kera bagaimana anak panah yang dilepaskan Bui Yang bisa mengenai rusuk kiri mereka dari samping tanya Chow Liu Hiang. Seketika Oh Ti Hoa melenggung dan tak bisa menjawab perasa senangnya tadi segera lenyap tak berbekas. Bisa jadi anak panah yang dilepaskan bui yang itu bisa membelok di tengah jalan, seru Tio dengan tertawa. Oh tiho melototinya dengan gegetun. Pula sudah 20 tahun lebih bui yang malang melintang di dunia persilatan. Dia tergolong orang kangau kawakan. Jika dia hendak melenyapkan mayat untuk menghilangkan bukti kenapa mayatnya dapat kita temukan tanya Choh Liuhi yang pula. Hahaha, mungkin dia sedang mabuk, Ujar Tio Sam dengan tertawa. Lalu apalagi tanya Oh Tio dengan menyongkol. Masih ada, kata Choh Liu Hiang. Kedua ekor kuda ini tadi kan berlari kencang ke sana, bila mana kedua penunggangnya terluka dan terguling, seharusnya kedua ekor kuda itu tetap membedal ke depan, mengapa bisa memutar balik ke sini? Bisa jadi kuda-kuda ini tidak makan rumput, tapi kepingin makan ikan panggangku, kata Tio Sam dengan tertawa. Seketika Oh Tihua berjingkrak sambil meraung, baik kalian semua lebih pintar daripada aku. Nah, silakan kalian menjelaskan bagaimana perkara yang sebenarnya orang yang membidikan panah pasti bersembunyi di tepi sungai, tutur Choh Liuhi yang karena kedua orang ini membedal kuda dengan kencang tanpa menghiraukan apapun. Maka secara mendadak mereka kena terpanah di rusuk kirinya, HMK, Jenge of oh Meski panah yang digunakan penyerang itu ukuran besar, tapi belum tentu memakai busur besar. Sebab jarak di antara mereka hakikatnya tiada 20 tombak sebagaimana kita sangka tadi, bukan saja tidak ada 20 tombak, bisa jadi dua tombak saja tidak ada, selatiosen. Dalam jarak cuma dua tombak, panah yang kubidikan pasti akan kena sasarannya dengan jitu, dia berbuat begini, tujuannya supaya kita mengira buiang yang melakukan pembunuhan, maka dia sengaja meninggalkan noda darah di tepi sungai agar dengan mudah dapat kita temukan mayat kedua orang ini, tutur Cho Liuhi yang pula. Malahan dia khawatir kita takkan mencari ke sini, maka sengaja melepaskan kedua ekor kuda ini ke arah semula, malah sengaja pula meninggalkan darah di atas pelana. Betul tidak tanya Tio Sen? Betul, padahal rusuk kiri orang itu terkena panah, mengapa darah bisa tercecer ke atas pelana? Ujar Cho Liu Hiang. Maka Oh Te Ti Hoat tidak dapat bersuara lagi. Tapi dalam hal ini masih ada sesuatu yang tak dapatku mengerti, kata Tio Sen. Hal mana tanya Cho Liu Hiang. Dengan membunuh kedua orang ini, sebenarnya setan pun tidak tahu, apalagi manusia. Tapi apa sebabnya dia sengaja membuat kita mengetahui kejadian ini sedapatnya Oh Teh tutup mulut, tapi akhirnya tetap tidak tahan, timbrungnya mendadak, sebab dia tahu kita telah melihat lewatnya kedua orang ini dan khawatir kita mengusut, boleh juga gagasanmu ini, ujar Tio Sen. Tapi saya umpama benar mereka dibunuh oleh Bui yang kejadian ini kan juga urusan Hang Dewe sendiri. Orang luar tidak berhak ikut campur. Mengapa dia mesti memfitnah bui yang kembali? Oh Te Hoat tidak sanggup bersuara lagi. Dengan pelan pelam Liu yang bersuara. Tindakan mereka ini sama sekali bukan khawatir akan pengusutan kita, juga bukan memfitnah bui yang habis. Apa maksud tujuan mereka? Tanya Tio Sen. Tujuannya agar kita mengira bui yang masih hidup. Kata Liu yang. Oh, terhola saling pandang sekejap dengan Tio Sen, nyata mereka bingung apa maksud ucapan Choh Liu Hiang itu. Maka Choh Liu Hyang menyambung, "Jika tidak keliru tebakanku, Bui yang sudah mati, maksudmu Bulato telah dibunuh?" tanya Tio Sen. "Betul," kata Choh Liu Hiang, "cuma mereka belum ingin hal ini diketahui orang, bisa jadi masih ada muslihat lain makanya mereka bertindak begini." dan bila kita percaya kedua orang itu dibunuh oleh Bui Yang, ini berarti Bui Yang sendiri masih segar bugar. Bila kelak ada orang menanyakan Bui yang tentu kita dapat menjadi saksi bahwa Bui yang pada saat kejadian ini masih hidup, dia menghela nafas gegetun lalu menyambung pula. Betapa licik dan licin perencanaan orang-orang ini sungguh menakutkan, tapi yang lebih menakutkan ialah sampai saat ini belum lagi diketahui apa sebetulnya maksud mereka. Tio Sam meleret lidah, katanya dengan tertawa. Untung malam ini aku tidak ikut diundang.